menyambut HUT Polisi Militer Angkatan Darat ke-71, Detasmen Polisi Militer 22 Jambi menggelar anjang sana dengan mengunjungi Panti Asuhan Ibadur Rahman di RT51 Kota Jambi. Kegiatan anjang sana dihadiri Komandan Denpom 22 Jambi Letkol CPM Irsyad Hamid dan Syarianti, Ketua Anak Ranting Denpom 22 Jambi Persit Kartika Chandra Kirana, dan seluruh anggota Denpom 22 Jambi beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana. Sebagai bentuk kepedulian Denpom 22 Jambi terhadap para anak panti asuhan, turut diserahkan bantuan berupa paket sembako kepada pengurus panti asuhan Ibadur Rahman, yang merupakan panti asuhan binaan Denpom 22 Jambi. Polisi Militer Angkatan Darat ke-71 yang jatuh pada 22 Juni 2017 juga dilangsungkan apel Korpomat di Markas Denpom 22 Jambi. Dalam amanat dan Suspomat Mayor Jenderal TNI Dedi Iswanto yang dibacakan oleh Komandan Denpom 22 Jambi Irsyad Hamid, mengajak para seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan kedisiplinan dengan patuh terhadap hukum dan mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Pemimpin Angkatan Darat untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu korps yang telah melahirkan dan membesarkan korps Polisi Angkatan Darat. Sejak lahirnya Komat pada tanggal 22 Juni 1946 hingga sekarang tanggal 22 Juni 2017, pengabdian Komat sebagai prajurit Pancadharma Korps telah mencapai usia 71 tahun. Bertepatan dengan HUT PMAD ke-71, juga dilangsungkan bazar gratis kepada warga kurang mampu yang ada di lingkungan Denpom 22 Jambi. 100 paket sembako terdiri dari beras, minyak, mentega, dan terigu yang disambut antusias oleh warga. Itu harapannya apa dengan adanya pembelian gratis? Bisa bantu-bantu untuk itulah bikin kue. Kejadian untuk menekan apa? Untuk lebaran? Iya, untuk lebaran. Cuma lebaran? Apa harapan dengan Denpom jadi? Ya, semoga semakin maju, semakin itu lagi dengan ulang tahunnya yang ke-71 ini. Puncak acara HUT Pomat ke-71 juga dilangsungkan syukuran di Markas Denpom 22 Jambi dengan menggelar buka puasa bersama yang melibatkan seluruh keluarga besar Denpom 22 Jambi dan para purnawirawan serta puluhan anak yatim. Dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol HUT Pomat. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan. Saya Shana Saraswati. Hai, saya Raisa. Ucapkan selamat ulang tahun untuk Polisi Militer Angkatan Darat yang ke-71. Ucapkan selamat hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat yang ke-71. Semoga semakin dapat meningkatkan disiplin, moral, dan kepatuhan terhadap hukum dalam mendukung tugas TNI AD untuk negara kita tercinta. Selamat ulang tahun untuk Polisi Militer Angkatan Darat yang ke-71. Semoga semakin dapat meningkatkan disiplin, moral, dan kepatuhan terhadap hukum dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat demi bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Jayalah Polisi Militer Angkatan Darat. Selamat ulang tahun buat Polisi Militer Angkatan Darat yang ke-71. Semoga semakin dapat meningkatkan disiplin, moral, dan kepatuhan terhadap hukum dan mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat demi bangsa dan negara kita yang sangat kita cintai. Jayalah Polisi Militer Angkatan Darat.